Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mumtaz Channel, teman-teman. Ini ada makanan baru, guys. Makaroni Suza. Makaroni Suza. Saya mau beli yang apa ya? Coba bawain. Sama ini juga. Ada singkong, ada pangsit, ada mie. Ini bakso. Bakso sereng terus ini. Mie juga. Mie. Ini makaroni. Ini mau lihat tuh. Guys, kayak gini. Gue beli dua macam. Yang recommended satu, yang orang suka beli. Yang recommended apa biasanya? Tapi aku nggak suka basreng. Yang lainnya apa? Coba. Coba itu. Nih boleh. Campur-campur gitu ya. Oh, bisa campur. Biasanya kalau dicampur berapa macam? Maksimal 3. Boleh ini satu. Sebelahnya kayak apa sih? Ini matang, guys. Ini matang, teman-teman. Jadi udah langsung diaduk gitu ya. Ini kupuknya kakak apa apa? Kupuk kakak ya. Kakak apa yang boleh campur ini? Terus, terus satu lagi apa? Ini apa ini? Ini keripik singkong tapi agak pedes. Oh, pedes berarti harus nanti ya dipisah. Ini apa ini? Makaroni. Coba. Wah, makaroni. Boleh sama makaroni. Ini tiga macam ya? Ya. Tiga macam satu tempat. Kita aja. Apa aja sih bumbunya? Bumbunya kita punya keju, jagung manis, balado, asin sama pedas. Yang paling orang suka apa? Barbeque. Asin pedas. Barbeque. Sama barbeque nggak ada. Ada aja. Oh. Selera sih. Keju ya? Iya, keju. Yang suka ini keju. Boleh keju yang tadi itu keju bumbunya. Kita mau lihat ini nih apa ini apa mie telur boleh deh sama ini lagi. Kita juga lupa, guys. Kebanyakan ngobrol. Wah, mantap, guys. Jadi ini, teman-teman, satu cup itu bisa macam-macam, guys. Nah, kayak gitu. Terus nanti paling banyak 3 macam ya. Paling banyak 3 macam, teman-teman. Kondimennya nanti dicampur terus nanti dikasih bumbu itu, guys. Satu porsi 5.000. 5.000 3 macam, teman-teman. Nah, ini yang punya. Mas, saya lihat ini, Mas. Yeah. Itu mau bumbunya enggak pedes ya? Enggak. Ini pedes. Oh, sedikit aja. Enggak usah banyak. Ini asin. Iya. Yeah. Pakai cilok jangan, nggak usah, nggak suka pedas. Ibu diplastikin, guys. Jadi satu plastik itu bisa 3 macam. 5.000, teman-teman. Wah, mantap. Nah, kita mau beli satu lagi ini, teman-teman. Ini nih.
ini katanya enak nih. Ini apa mas? Keripik singkong kriwil. Kriwil, keripik singkong guys. Terus satu lagi ya. Ada seminggu. Baru seminggu. Oh sore aja gitu. Tiap hari sore. Sampai jam berapa? Hari sampai jam 9 kalau rame. Oh. Oke. Enggak ada online-nya, guys. Beliau ini punya sendiri, bukan Francis. Mantap. Saya suka. Ini ngedadak, guys. Enggak sengaja ke sini, cuma ini kok kayaknya baru gitu. Ternyata iya. Semangat, semoga sukses. Dipromosikan ke YouTube. Aku satu lagi. Ini aja nih. Ini aja satu. Ini pedes banget nggak? Boleh dicoba aja nih. Apa sih? Yang biasanya. Tapi keras ya? Yang nggak keras apa? Gue nggak kuat gigi gue. Gas guys. Ini pangsit. Ini pangsit. Ini enak. Boleh. Boleh. Pangsit sama apaan ya? Yang empuk apa? Pangsit sama ini. Ini enak. Ini keras juga. Keras. Yang agak empuk. Boleh. Itu aja sama ini. Nah, kita satu lagi guys. Om pangsit sama ini. Pangsit sama kerupuk ini nih. Kerupuk bintang. Sama kayak tadi. Barbeque aja. Asli sini, daerah sini. Di depan. Tema Cibiru. Permata depan, permata tahap 2. Oh, dari permata, guys. Kan di Pujasera permata ada yang jual banyak. Iya, ada sih, cuman susah nyari ini. Tempatnya. Ya, cuma segitu doang ya. Iya, betul. Iya, enggak apa-apa. Suka ada yang pesan lewat WA gitu enggak? Paling di Shopee ya, atau Shopee. Oh punya? Online. Apa online ya? Shopee. Online-nya Rumah Suza. Rumah Suza. Oh. Shopee sama Grab. Grab ini. Oh lengkap. Wah mantap guys. Ternyata punya online ya teman-teman. Wah. Punya online-nya guys. Nah ini dekat Mendoan guys. Dekat Mendoan, dekat Takoyaki. Tuh. Ini sebelahnya ini guys, I'm Crab Pak Edi tuh. Ini sebelahnya sekali. Wah mantap guys, kita promosikan. Bapaknya siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad ya sini Pak Ahmad ya. Iya. Makasih ya Pak Ahmad. Ya. Semoga sehat selalu, sukses usahanya. Ya kita promosikan ke YouTube biar banyak yang lihat. Nah iya. Nah, main-main sini guys. Oh. Ada makaroni Suza di sini.
Ini namanya apa? Ini namanya apa? Jualannya gitu. Keringan. Keringan bukan kayak seblak-seblak gitu ya. Seblak kering. Oh. Ah, jadi kalau di online-nya namanya apa? Makanannya, kulinernya ini di online-nya apa? Kering. Oh, jadi guys, ini snack keringan yang pakai bumbu serbuk gitu ya. Jadi bukan kayak cimol, bukan kayak cimik, bukan kayak seblak yang dibungkusin itu, guys. Nah, ini keringan semua. Wah, mantap. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.